Nggak peduli lo kaya atau miskin bro, tiga jenis uang ini nggak boleh lo irit, terutama yang jenis ketiga ini, atau seumur hidup lo akan sia-sia. Apa saja jenis uang itu? Yang pertama, kesehatan yang baik tidak dapat dihemat. Sekalipun orang miskin, tetap tidak boleh irit soal kesehatan tubuh ya bro. Karena raga adalah modal hidup, lo nggak peduli dengan kesehatan, anggota keluarga lo akan ikut susah. Umur manusia ini tidak lebih dari 100 tahun bro, jadi jangan irit ke uang daripada kesehatan. Yang kedua, uang untuk orang tua, itu jangan pelit. Gak peduli seberapa miskin, jangan pelit soal uang bakti. Orang miskin, tapi hati gak miskin bro. Bahagiakan orang tua lo, berbakti pada orang tua selagi masih ada di dunia ini, agar hidup lo gak menyesal bro. Yang ketiga, uang untuk sekolah, itu jangan irit bro. Pendidikan adalah jalan pintas untuk mengubah nasib. Makan, minum, bermain hanyalah kesenangan sesaat. Hanya dengan belajar bisa mengubah lingkungan ke arah yang lebih baik. Tapi sukses nggak harus sekolah bang. Yes, betul, harus ada kerja keras dan tekad yang kuat. Tapi dengan pendidikan semua itu akan lebih mudah lo untuk mengejar cita-cita lo bro. Dan jangan lupa, jangan pelit ke diri lo sendiri. Lo juga berhak bahagia bro. Rayakan diri lo bro, dengan sesekali kopi atau rokok pun gak apa-apa, karena itu bukti bahwa lo berhak bahagia. Salam bagi value man, semangat bro.